Ya ini Wak, kami baru sampai di TKP. Jarak tempuh perjalanannya kira-kira 30 kilo ada ya Bang? Ada ya? Lebih ya? 30 kilo Wak dari bengkel. Kurang lebih segitulah. Ini padahal tadi malam lewat bengkel ini. Gak mau dia patah di depan bengkel ya. Kalau tahu mendingan gitu daripada tahu ini yang kaya. Iya. Tapi masih bersyukur juga lah, masih bisa kami tempuh kemari kan Bang. Iya. Kalau enggak bongkar muatan kan, ini dibongkar lagi. Nah ini Wak, patah semprongnya. Nanti mau kita senter lagi, kita pasang yang baru semprongnya. Tapi ini Wak, sepertinya Wak di sini ada retakan ini. Tapi Bang ini Bang, cinta Bang, kasih tahu Bang. Ini nggak boleh Bang dilapis sampai terlalu tebal kali lapisannya Bang. Jadi dia yang kalah di sini. Jadi kalahnya di semprongnya ini aja dia Bang. Dia kan kalau pas muatan Bang, Abang dapat lubangan itu, dia main tuh Bang. Semprong itu main. Jadi karena di sana udah tebal, dia nggak ada main lagi. Kunci ya. Jadi dia kenanya di sini aja terus. Lapisan ini nggak perlu yang tebal-tebal Bang. Gak perlu tebal-tebal. Udah kayak gitu memang. Iya. Jadi nggak perlu yang tebal-tebal di lapisan ini. Apalagi ini lapisannya udah sampai bawah sini kan. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no. Lapisan itu hanya untuk safety las-lasannya aja. Gak perlu tebal-tebal deh. Jadi dia nanti gak ada mainnya di situ. Kenanya di ujung semprongin terus. Anak. Karena. Nah, ini pelajaran nih ya, Wak. Bagi-bagi kita kalau yang ganti-ganti serumbung, semprong, lapisnya nggak usah terlalu tebal, Wak. Mesin. Dia max-nya aja 7 mili aja udah max itu. Kalaupun mau dilapis ya. Karena dia menjagakan untuk biar dia ada supaya ada elastisnya sedikit-sedikit. Nah, ini jadi seperti ini lagi, Wak. Kalau dia lapisannya terlalu tebal, pasti putusnya di sini. Iya, mobil semua. Nah, ini pun masih Brenda baru. Pun dikasih ke Brenda. Ini kayaknya masih baru ini. Iya kan, Wak? Masih baru. Oke, ini biar di Brenda dulu. Oke, ini masih proses pembongkarannya, Wak. Oke, Wak, ini kami udah siap
motongkannya, Pak. Ya ini, Pak, masuk semprong yang baru. Kurang ke bawah. Pelan-pelan. Ya, kan bisa diimik. Mek. Bodem. Iya, ya. Cuma satu tempat bodem ya. Ya, besar kombo pengaruh itu. Ya, pengaruh yang besar itu. Udah gak goyang, kan? Oke. Oke. Lagi? Hah? Tengah-tengah. Udah lupa kok. Belum lah. Belum masuk. Posisinya masih mereng nih, Pak. Bentar, Pak. Ini masih mereng nih, kan, Pak. Ini, Mek. Kunci, Mek. Asal dosiramnya kan udah dia. Kalau kayaknya banyak sana juga ya, mana? Kayaknya pun banyak sana juga ya. Kilometernya jauhnya. Oke, Pak, ini sekarang saatnya pengepresan. Ini, Pak, alat presnya, Pak. Ini alat presnya. Alat presnya, Pak, kalau bahasa Inggrisnya, Pak, tugelan as. Ini tugelan as namanya, Pak. Oke. Oh, nampak kali ganteng kali, Pak. Masih benar, Pak. Udah masuk, Pak. Belum, masih masuk, Pak. Kayaknya masih masuk ke untuk toko. Udah lah, Mek. Udah, Mek. Udah. Udah, Pak. Hah? Jadi masuk terus ya? Iya lah, udah bersihin lagi. Gak apa-apa, Mek. Udah, kan? Oke, Pak. Nah, ini saatnya kita pengelasan nanti ya, Pak. Bentar lagi, Pak. Udah, Mek. Ya, makan dulu kita. Makan.
Ini Wak makan siang dulu kita Wak. Ini Wak sengaja kami merengkan ke belakang sedikit biar supaya nanti keteringnya enggak kena. Ya ya. Ayo ayo. Oke Wak, ini sudah siap kita las ya Wak. Sudah siap kita las. Nah, ini tinggal pemasangannya ya Wak. Itu lagi di pasangi. Oke Mek, sebeng-sebengnya bagus semua Mek. Bagus semua. Oke. Jadi nggak usah pada kita rekam lah ya Wak ya, pemasangan sebeng-sebengnya nih Wak. Kalau samanya semua itu Wak. Ini tinggal masangi sebeng-sebengnya. Selesai.